warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Viosa with Rare. Jadi kali ini aku akan mereaksi kembali nih Kak Evima Samba featuring sama Kak Weni tentunya ya. Dan ini menyanyikan lagu Judi. Aku penasaran banget ini duet antara dua yang punya karakter suara yang rocker abis gitu ya. Jadi ini di acara bentar. Oh, Dangdut Academy konser menuju puncak. Jadi aku nggak tahu sih ini dangdut ini DA yang keberapa gitu ya. Tapi yang jelas kalau Kak Evi kan DA kedua. Nah kalau Kak Weni itu DA ketiga. Aku nggak tahu ini di konser DA yang mana nih ya gitu maksudnya. Oke, buat semuanya tanpa lama-lama lagi kita langsung saja. 3, 2, 1, go. Wow, ini dia. Aduh, kolaborasi dua rocker. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Gak bisa nih kayak begini, ya ampun. Oh, mantap sekali ini ya Kak Weni sama Kak Evi, dari awal aja udah mulai digas gitu ya. Aduh, gaspol ya ampun, baru juga awal. Aduh, pusing saya. Aduh, gila. Wow. Aransemennya betul-betul berbeda dari yang aslinya. Ini aransemennya aku suka sih. Aransemennya aku suka, lebih kayak menghentak gitu di sini ya. Dan kebetulan juga yang menyanyikannya cewek gitu. Karena kan kalau versi asli kan Bapak Haji Rumai Rama kan cowok gitu ya. Kita bisa melihat di sini versi ceweknya itu gimana, dan terbukti sih ini keren banget. Keren. Waduh, Kak Weni. Aduh, gak bisa dong, ya ampun. Ini dua-duanya langsung nyerang loh. Aduh, kalian itu langsung, kakak-kakak ini langsung menyerangku dengan suaranya yang super rocker abis. Aduhai. Aduh, ampun dah, ampun. Aduh, ini all out banget, semua dikeluarin potensinya, high note-nya semua. Aduh, nggak ngerti lagi udah. Aduh, nggak ngerti lagi. Aduh. Musik dominan sama gitar rock. Oke, tadi rock banget kan. Nah, ini mulai masuk ke elemen-elemen dangdut nih, musik dangdutnya gitu. Thank you.
Waduh, mengejutkan sekali loh. Awal-awalnya tadi tenang ya, tenang gitu. Terus tiba-tiba langsung digas, digas pol gitu sama Kak Wendy sama Kak Evi. Ya ampun, ini kedua orang ini suka ngegas ya nyanyinya. Makai high note-nya digas dong sama mereka berdua. Ya ampun, gila, mantep. Oh, bohong. Ditembak, dikeluarin di sana sama Kak Evi. Ya ampun, ini maunya apa? Mereka teh maunya apa? Ya ampun. Jadinya mereka saut-sautan high note loh jadinya. Iya, berasa kayak saut-sautan high note. Terus saut-sautan ini apa sih? Rocker ngegrol-ngegrol kayak gitu. Ya ampun. Aduh. Oke. Gas lagi Kak Evi, ya ampun. Waduh, itu KW ini tinggi banget sih, gila. Itu KW ini baik-baik aja tenggorokannya tuh bagaimana tuh Kak? Saya jadi khawatir nih, khawatir tenggorokannya KW ini. Gila sih. Mantep banget sih, mereka berdua benar-benar menunjukkan kualitas mereka sebagai peserta di sini dan juga penyanyi dangdut tentunya. Tapi ditambah dengan bumbu-bumbu rocker-rocker musik gitu ya. Dan yang aku suka itu mereka semua all out di sini. Mereka menunjukkan untuk bagian-bagian terakhir ini aku rasa mereka bakal apa ya? Bakal nunjukin high note-nya dan tentu saja ini aku bisa aku bilang sih, ini penampilan yang benar-benar bertabur high note banget sih ini. Benar-benar bertabur high note dan growl-growl ala rocker kayak gitu. Itu tinggi banget tadi, ya ampun, ya ampun. Jadi kebetulan juga warna suara timbre suara mereka itu hampir-hampir mirip. Jadi kalau berdua dipasangkan itu serasa ngedengerin apa ya? Ya bagus aja gitu, maksudnya padu gitu ya, karena warna suara hampir mirip, teknik juga hampir mirip. Jadi nggak ada yang dominan sama sekali. Ya sama-sama enak didengerin gitu keduanya suaranya. Oh my god. Oh my god. Jadi itu dia. Aduh, ini duo ratu apa ya, lady rockernya DA ini kalau udah bersatu itu bukan hanya penonton kali yang ini ya, berguncang gitu. Panggung juga berguncang gitu. Panggungnya pecah banget sih. Waduh. Gak nyangka sih. Terima kasih loh buat yang sudah request ini ya, karena aku jarang-jarang sih ngeliat Kak Evi Masamba seluas itu ya. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.